Oke, resolusi yang pertama adalah konsisten olahraga minimal 4 kali per minggu. Kenapa ini jadi resolusi? Karena kadang aku juga suka bolong-bolong ya olahraganya teman-teman, karena alasan capek lah, atau alasan aduh males pergi ke tempat gym. Cuman di tahun 2024 ini insya Allah aku bakalan konsisten dan lebih tertib lagi dalam jadwal olahraga. Jadi aku rencananya nge-gym itu 2 kali dalam seminggu, kemudian yoga 1 kali, dan lari 1 kali seminggu. Resolusi yang kedua adalah lebih bijak dalam mengelola waktu dan keuangan. Karena kadang aku tuh masih sering banget kelupaan ya scrolling-scrolling di e-commerce, dan akhirnya aku check out barang yang sebenarnya nggak aku perlu-perluin banget. Dan kalau soal waktu ya, jujur aku kadang itu suka nunda-nunda juga sih ya, sesekali untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya perlu sedikit waktu ya untuk menyelesaikan. Akhirnya lama-lama jadi numpuk-numpuk dan bikin aku bete. Jadi mulai tahun depan aku usahain untuk gak nunda-nunda lagi sesuatu yang bisa aku kerjakan dalam waktu cepat pada saat itu. Oke, resolusi yang ketiga adalah lebih sabar lagi ke suami dan anak. Di tahun 2024 ini, anakku insya Allah akan genap berusia 10 tahun dan waktu benar-benar berjalan cepat sekali ya teman-teman. Dan aku sering merasa menyesal karena dalam beberapa hal aku kadang suka tidak bisa mengontrol emosi baik kepada anak dan suamiku. Jadi insya Allah di tahun 2024 aku akan menjadi lebih baik dan lebih sabar lagi. Oke, untuk resolusi yang keempat adalah menyelesaikan taman depan dan belakang rumah. Jadi ini adalah hasil sementara taman di belakang rumahku ya teman-teman. Dan aku pengennya tamannya ini lebih tertata tanaman-tanamannya. Jadi ini kan aku hanya asal taruh aja, kemudian kan belum ada rumputnya. Nah aku itu pengen seperti gambar yang aku ambil di Pinterest ini. Resolusi yang kelima adalah mengganti sofa di ruang keluarga. Jadi aku itu pengennya punya panjang sofa itu minimal 2,4 meter ya teman-teman. Jadi bisa lebih lega. Kemudian dari segi material aku pengen yang lebih empuk. Sofa ini udah sekitar 2 tahun yang lalu aku beli di Shopee dengan harga yang terbilang murah ya teman-teman. Jadi ada harga ya ada kualitasnya juga ya. Resolusi yang keenam adalah konsisten untuk upload konten. Jadi untuk beberapa waktu gitu ya, aku itu kadang kehilangan mood untuk mengupload konten baik di Instagram maupun di YouTube. Cuman aku udah menyadari bahwa Allah itu udah kasih aku rezeki ya sebagai konten kreator. Jadi aku benar-benar harus itu istiqomah dan konsisten dalam memelihara akun-akun yang udah aku bikin dari awal ya teman-teman. Seperti misalnya di Instagram, aku pengennya aku konsisten untuk upload minimal 1 kali dalam 1 minggu. Hal yang paling menantang sebagai konten kreator itu adalah mencari ide-ide baru. Supaya apa? Supaya follower atau subscriber kita itu nggak jenuh ya nonton konten kita yang itu-itu aja. Seperti misalnya juga di YouTube Rumah Pojok 88 ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah dapet penghasilan bulanan secara rutin. Dan aku bener-bener pengen ini jadi hal yang bisa aku terus lakuin ke depannya. Mudah-mudahan konten-konten aku bisa bener-bener menghibur dan bisa menginspirasi kalian semua ya. Ini ada 4 konten yang paling tinggi view-nya. Terima kasih banget buat teman-teman semua ya. Dan aku juga pengen lebih konsisten lagi dalam membagi-bagikan link Shopee barang-barang yang menurut aku memang pantas untuk dibeli ya. Karena selain aku juga bisa kasih informasi bermanfaat, aku juga bisa dapat komisi dari Shopee-nya. Resolusi yang ketujuh adalah membaca minimal 6 buku di tahun 2024. Jadi kalau kalian udah sering lihat videoku, aku tuh emang hobi banget membaca ya teman-teman, terutama buku-buku tentang self-improvement dan buku psikologi. Nah di tahun 2024 ini aku pengen bisa membaca buku baru minimal 6 buah buku. Karena dalam setiap buku yang kita baca, insya Allah akan ada ilmu yang bisa kita ambil baik untuk kepentingan diri kita sendiri maupun kepentingan orang lain. Resolusi yang terakhir atau yang kedelapan adalah bisa memainkan 3 judul sheet musik ini. Teman-teman yang sering ngikutin channel YouTube aku pasti tahu ya kalau salah satu hobiku adalah bermain piano. Dan ketiga judul ini meskipun mungkin kalian gak familiar ya, tapi ini indah banget loh musiknya.
Doain aku bisa mainin 3 lagu ini ya. Jadi itu dia teman-teman 8 resolusi yang aku buat untuk tahun 2024. Kenapa sih kita perlu membuat resolusi? Karena menurut aku ya, resolusi itu kan namanya harapan ya, cita-cita gitu. Kan kita itu harus memiliki tujuan supaya kita bisa bersemangat untuk bangun tiap harinya dan untuk melakukan aktivitas kita. Karena kalau kita itu nggak punya tujuan gitu ya teman-teman, nggak punya goal apa yang mau kita capai gitu, kadang-kadang kita itu kayak ya udah ngalir gitu aja, dan malah kita tanpa kita sadari sering membuang waktu dan kesempatan. Sedangkan kalau kita udah set up untuk, oh ini harus aku capai nih di tahun 2024, kita pasti akan berusaha sebisa mungkin dengan langkah-langkah kecil gimana untuk mewujudkan satu persatu harapan kita itu. Jadi gimana nih teman-teman, apakah kalian udah ada pandangan untuk resolusi tahun 2024? Kalau udah ada, share di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video singkat ini hingga selesai. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian ya. Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe. Karena akan ada video barunya setiap hari Minggu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!